ada lagi nih yang komen, bang kapan konten nembak ya bang, katanya. Beli lagi kami mungkin sama preman-preman kemarin juga, ini kami baru singgah di daerah Sigedang ya kan. Pas bang ada lagi komen, bang siapa temannya bang, ini teman-temannya kan. Ini ada Kardi yang ulang tahun, selamat ulang tahun bro Kardiku, banyak selamat panjang umur, pokoknya punya gedang, punya semuanya. Ini bersama makhluk astral yang berdua baru dapat ya kan. Pertama Tony, lihat sini dong. Aktor Thailand ya. Mantap. Belakang ada Lee Min Ho ya kan. Lee Min Chun. Nengok sini lah. Ini Lee Min Ho. Baru saja kan. Baru pulang dari Korea katanya. Kita kita singgah dulu deh gedang menuju Tintin. Lanjut. Nah, baru saja kita sampai di lokasi di Tintin yang biasa masyarakat sini bilang doge topian sujud, kotik sujud. Inilah pun menembak-menembak handal yang dari Korea langsung kan didatangkan. Namanya Andre Taula nih. Di sana yang rambut itu bersama Tony Cruz kan yang katanya brolek lagi di bulan 12. Mari kita doakan ya guys, teman-teman. Semoga lancar, semoga ndere sampai riha gitu kan. Ingkan dulu kan, biar tajam dengan mata ya kan. Warna ikannya harus diruncingkan. Ini kacamata harus dibersihkan, pakai sunlight langsung. Ya sana ya. Kasih obat dulu kan. Dikasih skincare dulu, skincare nih. Pond Sterling. Kita menembak di lokasi air yang sangat bening sekali. Di Tintin. Tintin. Kita berkemas dulu ya kan. Jadi sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe ya guys ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ya, menembak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pawe bro ya. Apa nih bro? Habuk. Sabuk loh. Sabuk. Kayak bro ya. Ini baru pawe kan. Enak kan itu kan. Ini ikan ini manis sekali kalau dibakar. Ntar anak. Tuh api. Mantap kali. Abang Jack kita dapat udang. Untuk cewek. Ikan sedok, ikan lawak, ada lalu. Lagi. Mantap.
gak tanggungin lagi lah. Kan ini kan keren kali ya bang ini. Inilah hasil nembak hari ini, baru 20 menit kan. Kita bakar dulu untuk makan siang. Ada ikan pawe ini kan. Topu kalah sana, lelan. Lelan. Lelan tatan. Jadi nanti kita bakar kan ya. Isap dodok kapan kesini ya? Tuh, titip salam dari Tintin buat Safrianto, Sir Prianto, pokoknya bos dodak Pangkalan Darung. Kapan makan bareng di Pulau Tintin kata Tony kan. Nanti kita bakar ikan ya kan. Makan ya, cukup lah 4 aja cukup. Nanti mana lagi untuk bawa kita pulang nanti kan. Enggak ada ikan yang kulit tengok. Ota aja tuh. Bertelur ikan ya? Iyalah. Apa, ini buat isap dadak Pangkalan Indarung. Buat isap. Ini pawe isap dadak. Lelan. Jangan tekan. Lelan. Jangan ditekan kali lah isap dadaknya kan. Mulai bos isap aja napa? Di daerah Singingi, daerah Pangkalan Indarung bersama Jejak Pansing. Mantap sana. Itu baru nge-vlog sana namanya kan. Keren kali. Enggak ada obat. Kita bakar dulu ikannya ya bersama orang kubu ya. Bersama Muhammad Tony yang katanya sebentar lagi mau melangsungkan pernikahan. Semoga lancar, saya doakan pokoknya lancar aja semuanya kan. Gak ada hambatan. Pokoknya menikah lah katanya. Walaupun gak ada uang kan. Kita lagi bersama Chef Andalan dari Tony Arno Arno Movie yang sebentar lagi akan matang ya, dengan bumbu sederhana pakai kecap dan Royco. Kerja nggak mau ya, usaha nggak mau, lalu bikin satu semuanya, semua akan indah pada waktunya. kau tidur terlalu miring bro. Ya, sebentar lagi akan matang, kita langsung makan. Bagi kalian yang ingin ke Pangkalan Darung, kalau pengen masak-masak kayak gini, silakan hubungi nomor di bawah ini dengan tarif yang telah disediakan kan. Jadi kalian fasilitasnya langsung pakai perahu. Boleh bawa apa ya kan? Bawa keluarga. Langsung dicarikan ikan, langsung dibakar di ayam di ayam bebas lagi. Langsung dibakar di alam bebas. Jadi begitulah keseruannya. Sebentar lagi ikan ini mau mateng. Mateng kali bang. Review saldonya dong bang ganteng. Oh, lu malah dah santai lo. Santai lah bray. Walaupun aku tahu kau lapar, tapi jangan kelaparan kali lah. Dah mateng ya? Dah masak. Pola. Oke mande. Ini sebentar lagi kita akan makan di sini. Langsung kita makan di langsung di karung. Kerpak om. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kau ya. Apa nih dulu ya? Buat isap bos dadak.
Oh, bunyi tak ya? Maaf, saya nak lagu semua ya. Pan anda, kau saya entah ya. Balaga, elai. Lau antang. Asli aku tu jalan, jalan, kedua. Emang lulu lantah, enggak tulang-tulang. Mantap, lapar kali mereka nih. Jadi kami lanjut habis ini nembak lagi, nembak terus kan. Bersama. Sampai mencerit. Apa kan? Jadi buat Ipan, buat Nanda, buat Igi, buat Ihen, buat sama ya yang sekali nembak lah lagi kan. Kerja terus lah. Nggak akan lari gunung dikejar, nggak akan karyang lawit di Jimbo. Jadi usahakan sempat untuk refreshing ke air sungai ini untuk mencari ikan dan makan bersama di pulau ya. Kita langsung nembak ke gedang lagi. Lanjut perjalanan, kita nembak lagi. Jangan lupa nonton sampai habis video ini. Let's go. Apapun yang berhenti ya. Dapat satu karung 10 kilo. Tapi sayangnya berlima. Mana tuanah? Foto lo. Kita sesi-sesi foto dulu. Ah. Deh. Satu, dua, tiga. Ini senyum tak? Senyum. Senyum lah. Dah mau natura. Teling apa lo anluen? Satu, dua, tiga. Lah, udah apa ya lah. Satu, dua, tiga. Lah, video lah. Lah, sekali lah mau. Bongok pak kok. Satu, dua, tiga. Lagi, tukar gak ya? Satu, dua, tiga. Lah, video lah. NASA sudah dilepas dari pancang star. Tampaknya si posan Rimbo RAPP Pemprov Riau berhadapan langsung dengan Nenek Putih Daerah Tunjuk Jalan sebelah kanan. Akankah si posan Rimbo RAPP? Memasuki pancang pemisah yang ketiga. Tampaknya pendayung dari... Ternyata kena kepala dari pendayung seposan Rimbo RAPP. Tampaknya akankah memasuki pancang pemisah yang keempat. Seposan RAPP memimpin sudah dari haluan sebelah kiri. Tampaknya bersantai sudah dari pendayung Nenek Putih Daerah Tunjuk ini. Akankah dikasih
aruk dulu kan. Inilah hasilnya kan. Syukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah.